dengan saluran telinga dan di nana ya. Oke, saluran telinga dan di nana ya. Pada kanak-kanak, kita kena bersihkan dulu. Kita kena bersihkan dulu nanah dia tu. Kalau tak, obat jatuh ke atas nanah dia tak berkesan. Dan kita pusing ya. Selepas kita bersihkan telinga banana, titikkan obat, tarik sikit kecuping telinga ke belakang supaya saluran telinga jadi lurus. Sisah 2-3 titik dan tekan ni supaya obat masuk. Kalau obat, kalau tak obat tak masuk. Okey. Alright, bagus.